Tarian Jepen ini ditampilkan 6 warga binaan lapas kelas 2A Tenggarong saat pembukaan Pekan Raya Tenggarong Jumat malam. Acara yang digelar Dinas Pariwisata dan berlangsung di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong itu untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Mendapat kesempatan keluar dari lapas dan menghibur warga membuat warga binaan lapas senang. Mereka pun akan berupaya menjadi baik agar bisa cepat keluar dari lapas dan hidup dengan bekal dan kemampuan yang didapat selama menjalani hukuman. Buat kegiatannya bagus, sebenarnya membantu mensupport kami dari warga binaan untuk lebih kreatif, diundang buat tampil menghibur masyarakat Etam. Buat persiapannya sih buat tampil ini 7 hari, cuma buat kegiatan hari kami sudah 2 tahun sih. Pekan Raya Tenggarong untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini dilengkapi dengan pasar rakyat untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha senang karena pasar rakyat ini disediakan dan diberikan secara gratis. Tapi itu wadah untuk berusaha ya. Pekan Raya Tenggarong ini digelar sejak 12 Agustus hingga 18 Agustus 2022. Selama kegiatan berlangsung, beragam kesenian khas Kutai Kartanegara dan daerah lainnya ditampilkan di panggung utama. Amir Hamzah, Faidil Adham melaporkan dari Kutai Kartanegara.